nanti di SCTP Award bisa datang gitu, oke? Okay? Nggak tahu kalau seandainya mereka latihan buat SCTP Award gimana? Ayo, oke, Putri. Teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Perles Laran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Gitu, oke? Okay. Doain, oke? Okay? Doain. Ya, di SCTV World ada nggak, Bang? Ayo, kepo kan? Di SCTV World ada apa enggak? Ayo. Malam hari ini Rizky Bilar melakukan gladi resik persiapan SCTV World besok malam. Tentu kita semua pada dibuat penasaran dan bertanya-tanya, apakah malam hari ini Rizky Bilar bersama sang kekasih Lesti Kejora ya menghadiri gladi resik bersama-sama. Karena kita sudah kangen dan rindu kebersamaan mereka dalam satu frame acara, yakni tentu yang paling dekat dan besok malam itu akan tayang adalah SCTV World. Ya, karena kita udah kangen pada kekiutan dan kemesraan mereka berdua, bukan hanya sweep up saja. Ya, bagaimana kira-kira ya menilik dari berbagai unggahan, baik dari manajer Lesti maupun manajer Rizky Bilar, tak nampak Dedek Lesti di sana. Ya. Walau terlihat Bang Bi sepertinya celengak-celinguk sana-sini, ya dia juga kangen guys, kangen didampingi atau bersama-sama dengan kekasih hatinya. Tentu saja udah lama dia nggak disuapin, nggak makan bareng saat di backstage acara. Tentu hal itulah yang menjadikan Rizky Bilar sendiri gladi resik. Sepertinya ada sesuatu yang tertinggal di hatinya. Siapa lagi kalau bukan sang kekasih? Ya, apalagi di malam hari ini. Nyanyian kerinduan, senandung kerinduan itu pun juga dikemandangkan, didengungkan oleh si Dedek Lesti lewat unggahan feed Instagramnya. Sinyal-sinyal nada-nada kerinduan di antara keduanya terpampang nyata ke publik. Tentunya hal itulah yang menjadikan malam ini begitu indah, serta harapan kita yang selalu mengharap di Lesti walaupun gak GR bisa tampil di acara tersebut. Ya, sebagaimana disampaikan oleh sang asisten Lesti saat dia live IG, Yuli Maulia mengungkap, moga Dedek bisa sehat dan bisa tampil di acara, ya di acara SCTV Award. Kita doakan saja hal yang terbaik bagi Lesti yang dalam masa pemulihan kesehatan. Begitupun juga Bang Bi, semoga selalu diberikan kesehatan yang dia sendiri masih dalam proses yang namanya proses menuju halal, proses menuju suami idaman, memantaskan diri tentunya. Ya, itulah kabar di hari ini, di malam ini tentang Lesti dan Bilar.
yang tidak bisa gladi resik bersama-sama. Doa untuk mereka berdua, semoga nantinya mereka bisa menghalalkan hubungannya selama ini menjadi pasangan suami istri tentunya. Itu saja, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.